Iki gedhe kakangku lho, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Teman-teman sahabat Tanah Indonesia, kembali lagi bersama channel Sapi Lemu. Pagi ini saya sedang berada di Pasar Cilok Boyolali. Wah, ini berdatangan dua sapi jumbo lemu, teman-teman. Kita coba ikutin yang depan itu besar sekali itu. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sapi Lemu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, ditunggu atensinya. Dan selamat menikmati video dari channel Sapi Lemu. Yang depan kaget. Oke, ikutin yang depan ya, teman-teman. Sapinya jumbo-jumbo, tidak kecempet. Wah, tinggi sekali, teman-teman. Oke, yang satunya tinggi sekali nih. Mantap. Mantap Mas Gali, langsung digas. Mas Revan kemana? Ini kon garap tangannya patah. Tangan apa? Kecelakaan. Kok bisa? Ya pas mau berangkat ke pasar. Teman-teman langsung disambangi sama Mas Gali ini. Sapi jumbonya tinggi sekali. Super mantap. Bawa dua ini ya, teman-teman. Satu ini tinggi sekali. Ya. Mantap. Ya. Bobotnya berapa ini? Teman-teman langsung di rubung, teman-teman. Sapinya. Satu ton kurang sedikit, teman-teman. Ini. Satu ton kurang sedikit, mintanya berapa? 50 juta, mantap sekali. 50 juta. Itu langsung dirubung sama juragan-juragan ya. Termasuk Mas Galih. Dan di depan sini juga ada yang lihat ini. Kita nanti lihat apakah laku berapa, nanti kita akan pantau terus di Pasar Cilok Boyolali. Terus ikutin channel Sapi Lemu, teman-teman, biar terus update tentang berburu sapi kita. Kakinya tinggi besar ya, teman-teman. Ini yang satunya. Mantap ini ya, super si metal. Enggak.
besar sekali teman-teman. Waduh, ngamuk teman-teman. Sapi yang satu tahunnya hampir ngamuk ya. Bahaya ini, sangat besar sekali. Mas Galih masih bingung teman-teman ini. Tawar menawarnya alot ini. Sempat menawar 42 belum dikasih. Masih tanya-tanya pakannya apa ya teman-teman. Makannya pohum elok. Masih belum deal. Ini Mas Galih ini minta tadi nawar 47 ya teman-teman. Dan pemiliknya minta 47,5. Masih selisih 500.000. Belum bisa deal. Masih kita tunggu, tetap stay tune di channel Sapi Lemu. Kita tunggu ini dealnya harga berapa. Oke, masih tawar menawar, gaya bicara Mas Galih yang sangat tegas dan juga hebat ya cara menawarnya. Ya Allah, aku mudah banget. Foto-foto cinta ini dengan jantar toran, aku kesel buku-buku nggak ada. Ya teman-teman, ini break dulu, akhirnya belum deal ya teman-teman. Tadi yang punya mintanya 47 ternyata, dan Mas Galih itu nawar 45.
Nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau ada juragan yang nawar, nanti akan saya video dengan part 2-nya dengan sapi paling jumbo di pagi ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.